Oke, akhir pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati qud. Nah, ahibai ikhwani wa akhwati fillah ma'a juz'ir rabi min kitabi durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqin biha. Naam, nahnu mazilna fi darsil khams. مازلنا في الدرس الخامس الآن القسم العاشر من الدرس الخامس من جزء الرابع نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نعم طيب من إبراهيم هذا هنا هذا نعت لإبراهيم jadi من siapa Ibrahim ini? Jadi kata hadza statusnya sebagai apa? Sebagai naat. Ya, sebagai naat alias sifat. Man mubtada, Ibrahim khobar. Naam. Nah, hadza naatun sifatnya khobar. Ya. Man Ibrahim hadza? Siapa Ibrahim ini? Nah, jadi na'tun ya, na'tun Ibrahim hadza di situ ismul isyarah mabniyun ala sukun di mahalli apa? Rafa na'tun. Sip. Sudah 11 gampang ya. Dengar dulu ini ada penjelasan sedikit. Yakunu ismul isyarah na'tan. Isim isyarah jadi na'tan atau sifat kapan? Ketika waqa'a ba'dal alam. Ketika terletak setelah alam. Alam itu nama orang, nama tempat. Oke? Atau awil mu'arraf bil idhafah atau terletak setelah apa? Kata yang beralif lam. Kata yang mu'arraf, setelah kata yang mu'arraf dengan idhofah. Ya, kata yang mu'arraf dengan idhofah. Oke, ma'rifah karena disebabkan idhofah ya. Kita saksikan. Contohnya, man hamidun hada. Siapa hamid ini? Ya, hada terletak setelah apa? Hada terletak setelah apa? Isim alam. Alam. Oke, okay. Berarti na'tun. Oke. Okay. Hasanan. Tamam. Arini sa'ataka hadihi. Arini, perlihatkan kepadaku jammu ini sa'ataka hadihi. Hadihi terletak setelah apa? Setelah alam atau mu'arraf bil idhofah? Mu'arraf bil idhofah. Ya, ini sa'ah diidhofahkan ke mu'arraf yaitu dhamir ya, dhamir ma'rifah ya. Nah. Oke. Liman jawazus safari hada? Liman jawazus safari hada? Agak berat ya di mulut. Liman jawazus safari hada? Punya siapa paspor ini? Hada ismul isyarah ya. Dia terletak setelah apa ini di sini? Mu'arraf bil idhofah. Mu'arraf bil idhofah. Jawaz mudhaf as-safar mudhaf ilai. Oke, ini dua kata ini mudhaf mudhaf ilai, jadi dia mu'arraf bil idhofah. Amaftuhatun
Ghurfatul mudarrisina tilka. Tilka ismul isyarah. Terletak setelah apa ini? Araf bil idofah. Mu'arrafun bil idofah. Jadi tilka di sini naktun ya. Naktun. Naktun ismul isyarah mabniyun alal fathi fi mahalli rafa naktun. Na'at ghurfah ya. Tamam, tamam. Wa fi tanzil dalam Al-Qur'an idhab bi kitabi hadza. Idhab bi kitabi hadza. Nah ya, kitabi. Kitabi apa ini? Mu'arif bil idofah. Mu'arif bil idofah. Diidofahkan kemana? Kitabnya diidofahkan kemana? Domir. Ya, mutakalim. Oke. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Ini kisah kisah apa ini? Kisah apa ini? Bisa itu ya Nabi Sulaiman ya Ustaz. Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman nyuruh siapa? Nyuruh Tiki atau Jeje? Burung Hudhud ya. Burung Hudhud. Burung Hudhud. Siapa yang pernah lihat burung Hudhud? Banyak kok. Di Mesir itu, kalau di Mesir itu pada ditangkapin. Di sawah-sawah banyak. Saya nggak pernah ke Mesir sih. Banyak di YouTube itu. Jadi orang-orang coba pada Mesir. Nangkapin. Pada nangkapin burung Hudhud. Ada yang dijadiin obat. Jadi kalau orang Indonesia aja ditangkap, dijadiin obat. Burung kayak burung bubut, minyak bubut. Nah, padahal cuma di Mesir ya Ustaz ya adanya. Iya, banyak di sana. Di Arab juga banyak. Di Arab secara umum. Mesir banyak. Palestine. Padahal nggak boleh dibunuh, kan? Nggak boleh. Burung yang nggak boleh dibunuh itu burung hud-hud. Nah. Baik. Kayak burung pelatuk dia. Nah. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Tsumma tawalla anhum. Oke. Okay. Masuk akal enggak ya? Dari Palestina ke Yaman burungnya terbang. Tahan enggak ya? Ada yang pernah melakukan penelitian enggak? Burungnya ditaruhin kamera, suruh terbang dari Palestina ke Yaman. Nabi Sulaiman kan di Palestina. Berapa kilo itu? Hah? Naik pesawat, ada yang pernah langsung nggak? Enggak. Nah, nanti ya carilah di Google berapa kalau burungnya terbang kira-kira berhenti berapa kali. Nah, Allahu a'lam. Baik. Oke. Wa fil hadis qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Ya, mungkin aja aku nggak bisa haji lagi setelah tahun ini. Nabi ngomong ini di haji apa? Haji wada. Jadi Nabi itu berhaji sekali dan selamanya. Pertama dan yang terakhir aja ya. Nah, hada ismul isyarat terletak setelah apa nih? Mu'arraf fi dzil idafah. Tamam. Oke. Okay. Perhatikan Al-Hadi Ashar yang ke-11 ya. Lima. Lima. Hadihi ha'usakti. Ini namanya ha untuk menenangkan. Ya. Ha untuk sakat, untuk diem. Lima. Wa yu'ta biha. Dia didatangkan. Fil waqfi. Si ha ini dipakai atau didatangkan ketika kita waqaf. Kama fi qawlihi ta'ala wa ma adraka ma hiya. Wa ma
untuk berhenti ya. Oke. Lumayan ya, cepat. Terus, Athaniya Asyara, 12. Inna syamsa wal qamara ayatan la yankasifan. Dhamir pada kata yankasifani, ya, itu dhamir yankasifani kan fa'ilnya alif dan alif musanna ya fa'ilnya. Naam. Tapi dhamir pada yankasifa ini kembali ke mana? Ke asyams wal qamar. Fa'ilnya si alif tasniyah. Tapi yankasifani kembali ke mana itu ya? Dhamirnya kembali ke syams sama ke al-qamar. Ya, syams itu mudzakkar atau muannats? Syams itu muannats. Muannats. Qamar mudzakkar. Wa huma muannatsun wa mudzakkar. Ya, yankasifani itu dhamirnya kembali ke muannats dan mudzakkar. Waji'a fi'il bisigotil mudzakkar. Fi'ilnya dipakai yang mudzakkar, yang kasifani mudzakkar kan? Yang kasifani mudzakkar. Nah, yang kasifani mudzakkar. Pelakunya dua tapi mudzakkar. Lah, tadi kan ada matahari sama bulan, ada syams, ada qamar. Kenapa enggak dijadiin muannas? Nah, itu namanya taglib. Ya, yang laki ngalahkan yang perempuan gitu ya, seperti kalau kita assalamualaikum itu di depan kita cowok cewek ya pakai kum aja. Nah, namanya litaglib. Tapi memang nabi itu kalau ketemu perempuan antum gitu juga ngomongnya, kaifa antum, kaifa halukum. Nah, karena itu memang taglib sudah umum. Walaupun satu orang Arab juga pakai begitu. Ya, artinya kalau ke perempuan juga itu ketika Nabi kedatangan temannya Khadijah yang lama, teman lamanya Nabi bertanya, "Kaifa antum? Gimana kabar kalian?" Padahal satu orang aja. Oke. Okay. Ya, 6. Oke, okay, itu taglib namanya ya. Waji'a bil fi'li bi sighatil mudzakkar tagliban. Fi'ilnya mudzakkar ya. Jadi matahari yang dimenangkan. Yang laki-laki yang dimenangkan. Fi'ilnya enggak tan kasifani. Oke. Okay. Wa yughlabul mudzakkar 'alal muannas, dan mudzakkar dimenangkan atas muannas. Ya, seperti abnai wa banati yadrusuna bil jamiati. Putra-putraku dan putri-putriku, mereka semua belajar di kampus. Yadrusun dhamirnya kembali ke hum atau ke hunna? Hum. 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 Kenapa enggak hunna, enggak yadrusna? Kan ada banati. Jawabnya gimana? Taglib. 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 Kalau dibalik, banati wa abnai yadrusuna. Boleh enggak? Boleh. Banati. Boleh. Mau di depan, mau di belakang, sepenting laki-laki tetap menang. Ya, abnai, mau banatinya di depan kek. Nah, biar kita ngomongnya enggak ribet. Ya, kayak doa kita lagi sembahyang mayit nih, sembahyang mayit. Mayatnya ada cowok, ada cewek. Ya enggak? Kan ada yang meninggal dua orang, cowok, cewek. Gimana kita doanya? Hah? Allahumma fillahum. Allahumma fillahum aja. Jangan Allahumma fillahu, Allahumma fillaha. Enggak usah. Huha huha. Ya enggak usah. Cukup pakai Allahumma fillahum. Taglib ya. Nah, tidak.
Ustaz, untuk yang nomor 11 itu mana tadi? Oh, yang hadis Quran yang Nabi Sulaiman tadi Ustaz, kan fa alqi. Berarti hadis itu hau sakat juga ya, Ustaz? Hah? Fa alqi. Enggak, itu fa alqi itu. Fa alqi. Itu ha ha anu itu. Kembali Domir. Ke kitab Falkihi, asalnya Falkihi. Tapi itu domir kalau itu. Sip. Oke. Lanjut ya, biar cepat selesai. Oke, alhamdulillah. Terus 13 ya, atsalitsa asyara. Fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah. Fad'u Allah. Perhatikan, fa idza ra'aytumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, gerhana matahari dan gerhana bulan, fad'u Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah. Huna al-halu mahdufah. Di sini halnya disensor. Itakdirul kalam. Ya, jadi perkiraan kalam yang sesungguhnya. Atau alur kalam yang sesungguhnya atau susunannya yang sesungguhnya itu gini. Fa idza ra'aitumuhuma munkasifaini. Nah, kan hal itu menjelaskan maf'ul atau menjelaskan fa'il ya. Nah, huma di sini. Jadi munkasifaini menjelaskan huma. Ya, jadi asalnya fa idza ra'aitumuhuma munkasifaini. Halnya di sini disensor. Fad'u Allah. Nah, apabila kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah. Fad'u Allah. Nah. Kalau sekarang kita melihat gerhana, berdoa nggak ya? Orang-orang sekarang melihat gerhana, berdoa. Ada yang berdoa, sholat ada. Tapi biasa aja. Biasa aja. Nah. Enggak ada takutnya sekarang orang sekarang lihat gerhana malah joget-joget di pantai, lihat gerhana cincin, gerhana total. Enggak ada takutnya. Mungkin karena teknologi sudah maju, karena sudah bisa dibaca. Ya, sudah bisa dibaca, diperkirakan sudah bisa akan terjadi sekian kali, sekian kali. Jadi bumerang juga kadang-kadang teknologi ini. Karena sudah bisa diperkirakan dan yang anu manusia dianggap biasa. Ujian. Jadi manusia itu tambah berilmu bisa tambah ngejek. Ya, wajar aja nanti ada haman ya, orang pintar, saintis, ahli sain, jago dia, kufur ya. Nah, ujian. Nah, tapi jadi orang bodoh, jadi musyrik juga kadang-kadang. Jadi makan buta hijau zaman dulu. Kalau gerhana masuk kolong, mukul kentongan, jadi dimakan raksasa mataharinya. Aduh. Nah, jadi orang bodoh celaka, orang pintar nggak beriman, atau imannya tipis juga ngeri-ngeri. Nah, oke. Nah. Ya, terus. Wasallu hatta yanjaliya. Wasallu, maka sholatlah, berdoalah dan sholatlah. Hatta yanjaliya, sampai tersingkap, sampai nampak, sampai terang kembali. Nah. Fa'il yanjali domirun mustatirun, jadi fa'ilnya domir mustatir ya. Ya'udu kembali ke apa? Ke kusuf. Dipahami dari mana? Ya, dari siaknya, dari konteksnya ya. Mafhum minas siak. Hatta yanjali ya al-kusuf. Kusuf itu gerhana. Dari kata kasafa artinya terendam, terendam, tertutup. Nah. Oke. Okay.
Al-Khamisa Asyara. Cepat sekarang ya. Belum setengah jam. Adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah. Ayo, masukkan. Nah, susun kata-kata yang ada di bawah ini jadi jumlah mufidah ya. Kalimat yang sempurna. In fataha, in kasara, in qalaba, takassara, laula. Nah. Hatiku terbuka setelah membaca Al-Quran. Gimana? Infataha qalbi ba'da ba'da ikra. Ba'da ikra. Pakai masdar, pakai masdar. Infataha qalbi ba'da qira qira'atan Quran, Al-Quran. Qira'atil Quran. Ba'da kira atil Quran. Artinya Quran infataha qalbi ba'da qira'atil Qur'ani. Oke. Oke. Terus inkasara hatiku menjadi pecah setelah mendengar kabar ini. Gimana? Jawab semuanya, jawab di chat, jawab di chat, jawab di chat, semuanya nulis di chat. Japriana, Japri, belajar ngetik bahasa Arab. Satu menit ya. Hatiku menjadi pecah, oh, hancur ya, maksudnya hancur. Hatiku menjadi hancur setelah mendengar berita ini ya. Semuanya jawab di chat. Japri alias bisa nggak, bisa kan Ustaz Afwan, anak pakai anu. Bukan everyone, bukan everyone. Direct message. Nah. Yo, cepat 1 menit aja. Oke, baru satu nih yang jawab. In kasara qalbi ba'da ayo baikin. Pakai masdar yang normal. In kasara qalbi ba'da, itu kurang tepat. Yang lain semuanya baikin. Naam, tafadhalu. Mutia. Masdar, sami'a yasma'u apa masdar? Masdar yang sering dipakai. Ambil yang lain cepetan, kok enggak ada yang jawab. Baru mutia doang. Ya, al-akhar. Akhi Harry, in kasara qalbi ba'da setelah mendengar kabar ini, mendengarnya dibaikin masdarnya pakai hadza. Kabar ini. Yuk. Ya. Akhir. Yuk. Masdarnya lupa Ustaz. Cari di Google deh, Pak. Nah.
Ya, yang lain mana yang lain? Aina akharun? Kita saksikan Muzdalifah inkasar qalbi ba'da apa itu? Inkasar qalbi ba'da sami'tu khabar. Sayyidah Erni inkasar qalbi ba'da sima'i hadzal khabar. Ya, nah, asanti. Dwi ba'da sama. Hadzal khabar pada sima'i, pada sima. Kasara qalbi. Oh, kecil banget hurufnya, gimana cara ngedeliin? Ustaz Afan, Tad, izin bertanya Ustaz. Ya, nah. Rokam Ihda Asyar itu Tad, Ustaz Allah. Itu apa Ustaz? Lah. Lah, lamnya itu yang dipakai haknya aja Ustaz ya. Ha. Yang sakinah ya. Ha sakinah Ustaz ya. Itu mana? Lam yang nomor 11. Ya, kenapa nomor 11? Yang dipakai itu hanya hak sakinahnya aja, Ustaz ya. Lamnya tidak ya, Ustaz. Tapi di sini lah. Lah apa? Apa sih Ustaz ini lah? Nomor 11. Iya. Limah, limah. Oh, limah. Limah. Oh, enggak kenapa? Di buku saya. Gitu. Dibacanya itu lah, lah di buku saya lah bukannya limah. Oh, oh. Kayaknya salah itu. Limah, itu asalnya limah. Nah, limah itu asalnya kan lima. Kenapa gitu? Lima. Nah, kenapa? Asalnya lima. Lima. Lam sama li itu ke. Lima itu apa? Kenapa gitu? Lima. Nah, tapi supaya lima. Supaya pendek. Gitu. Lima. Kenapa? Asalnya lima gitu, Satya lima. Ya, kenapa? Li ke atau nama itu apa? Kenapa gitu? Maknya ma istifham misalnya. Atau li aja. Ma istifham maknya. Iya, iya. Kalau lamnya lam apa Ustaz? Li. Hah? Lamnya lam li apa? Li itu lima. Itu asalnya lima ada. Oh. Bisa juga lima. Lima ada asalnya. Lima ada. Kenapa gitu? Nah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Itu sudah lima itu, artinya kenapa? Asalnya li sama ma, lima atau lima aja. Ya bisa dimasuki seperti amma dari apa atau tentang apa? An ma, ya enggak? An ma. Jadi amma, ya enggak? An ma amma ya tasa alun. Jadi ma-nya kemasukan huruf jar. Oke? Okay? Nah. Ini PR-nya kok menghindar. Inkasar qalbi ba'da aduh. Udah betul. Ba'da si inkasar qalbi ba'da sima'i atau ba'da sama'i hadzal khabari itu inkasara qalbi ba'da sama'i hadzal khabari.
Inqalaba. Kiara tunjuk aja dah sekarang nih. Tunjuk. Rio. Coba inqalaba. Apa artinya inqalaba? Terbalik atau terguling, tercungkir. Inqalaba. Ya. Mobil aku terguling. Aku terguling. Dari apa? Dari pesawat. Inqalaba itu terguling atau terbalik? Ya, buat jumlah mufidah Rio. Akhir Rio. Inqalaba. Atau artinya berbalik. Ya, namanya berbalik, berguling, terbalik sama itu ya. Apa? Inqalaba. Dia jatuh dari lantai dua kemudian terbalik dan terguling ya, namanya jatuh rata-rata bisa terguling ya. Takut Muhammad jatuh kemudian terguling. Ali berlari kemudian terjatuh dan terguling. Gimana? Ali berlari. Gimana? Jaro. Jaro Aliun. Jaro Aliun. Suman Kolaba. Jaro Aliun. Suman Kolaba. Suman Kolaba. Berlari kemudian terbalik. Atau jungkir balik mungkin salto gitu ya. Jaro Aliun sumasa kotowan kolaba. Kemudian dia jatuh dan terguling. Nah. Itu ya, enggak apa-apa ya. Nah. Sendalnya terbalik. Inqalaba. Na'alun. Inqalaba. Inqalabat. Inqalabat an-na'al. Sendalnya tertukar, terbalik. Nah. Inqalaba. Nah. Anak yang tertukar. Baik. Takasara. Terpecah. Nah. Heri, coba. Aki Heri. Takasara. Takasara Zujaju Ba'da Ba'da Sodamal Ba'da Sodam Matil Kodam. Ba'da Sodam Matil Kodam. Oh. Takas Sarol Zujaju Ba'da Mada apa? Ba'da Iso Bati apa? Setelah terkena bola. Setelah apa hantu mau ngomong? Setelah kena apa? Kaki atau apa? Kena bola. Kena bola. 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 Ba'da isobatihi pada al-qura atau dalam isobatihi al-qura. Naam, takasara zujaju. Naam. Naam bi isobati mada bi isobatihi al-qura atau ba'da isobatihi bil-qura. Setelah terkena bola. Nah. Takasara zujaju ba'da isobatihi mada bil kura. Setelah terkena bola. Nah, kaca mobil mahal marah-marah orangnya. Nah, terus laula. Ya, apa laula? Carla, tidak Carla, laula. Ada tamu katanya tadi. Menyimak. Ustaz. Ya, sudah tamunya udah enggak ada.
Laula. Laula. Laula al-mudarisu. La jahilna. Lama. Aywa, la jahilna. Laula al-mudarisu la jahilna. Kalau bukan karena Pak Guru, kita enggak tahu atau kita bodoh. Nah. Pokoknya pakai laula itu bagusnya untuk Allah tuh ya, bagus Pak. Laulallah, kalau bukan karena Allah, masalimna, kita enggak selamat. Laulallahu apa? Masolaina wala tasodakna. Kalau bukan karena Allah, kita enggak rajin sholat, kita enggak rajin sedekah. Nah, gitu. Oke, barakallahu fi. Sekarang masih ada waktu dikit ya. Adzar susadis. Adzar susadis.